Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Muhammad Badwi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana sih cara menonaktifkan profil Dress ya teman. Nah sebelum kita mulai, pastikan teman-teman udah subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video berempat selanjutnya. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Pertama-tama kita membuka aplikasi Dress, lalu kita masuk ke akun Dress yang ada di sini. Kemudian kita masuk ke titik 3 titik 2 yang ada di sini kanan atas ya, ya. Lalu kita klik menu akun yang ada di sini. Nah, di sini nonaktifkan profil. Yakin ingin menonaktifkan profil Dress Anda? Oke, kita klik saja nonaktifkan profil Dress. Nonaktifkan ya, teman-teman. Memproses. Nah, pastinya otomatis akun Dress-nya keluar ya, teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang jelas, silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.